surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang berbuat amal soleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, wa huwa mu'min, yang berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya di lanjutan ayatnya, maka Allah ingin memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nuhiyannahu hayatan thayyibah." Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. فَقَالَ عَيْدًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jamaah Jum'ah yang insyaAllah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama dan yang utama, marilah di sisa-sisa kehidupan kita di alam dunia senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak memandang wajah manusia. Allah tidak memandang harta manusia. Allah tidak memandang pangkat dan jabatan yang dimiliki hambanya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala menilai dan melihat hambanya dari sisi iman dan takwanya. Semoga kita yang hadir di tempat ini insyaallah menjadi salah satu bukti bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memberikan suri teladan contoh bagaimana mestinya kita beriman dan bertakwa kepada Allah sampai kelak nanti di yaumil kiamah kita berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita di alam dunia. Semoga kita yang senantiasa mengaku umatnya baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Semoga pun juga kita mampu mengikuti jejak langkah suri teladan contoh yang telah diberikan oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua ini mendambakan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana di setiap kita bermunajat kepada Allah, di akhir-akhir daripada doa kita, biasanya kita menempatkan satu kalimat doa di akhir, yang doa ini membuktikan bahwa kita bercita-cita ingin sekali mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Semua tentunya kita terus berdoa kepada Allah siang dan malam, dan di setiap kita berdoa, kalimat doa ini tidak pernah ketinggalan kita baca. Ini membuktikan bahwa kita senantiasa mendambakan kebahagiaan dunia, terlebih lagi kebahagiaan akhirat. Olehnya itu jemaah dimuliakan Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, tidaklah hanya dengan mengucapkan di dalam lisan atau mengucapkan di dalam kalimat-kalimat doa kita, tetapi tentunya harus direalisasikan dalam amalan-amalan soleh, dalam perbuatan-perbuatan kehidupan kita di alam dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang berbuat kebajikan, barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang berbuat amal soleh, min zakarin au untha, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, wa huwa mu'min, yang berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaman dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya di lanjutan ayatnya, maka Allah ingin memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhiyannahu hayatan thayyibah." Maka laki-laki tersebut, perempuan tersebut, karena iman kepada Allah dia beramal saleh, maka Allah pasti akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Tentunya kebaikan dalam kehidupan yang kita inginkan adalah kebaikan kehidupan di dunia, terlebih lagi kebaikan kehidupan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, sudah seberapa banyakkah amal soleh yang telah kita laksanakan? Jikalau seandainya kita ingin merenung sejenak, membandingkan umat atau kaum-kaum terdahulu, bila kita bandingkan diri kita dengan umat-umat terdahulu, kita lihat umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki jasmani yang kuat, yang besar. Allah takdirkan umat-umat kaum-kaum terdahulu itu memiliki umur-umur yang panjang. Sementara bila kita bandingkan dengan kita, umat akhir zaman sangatlah jauh berbeda. Yang faktanya bahwa kita adalah umat akhir zaman yang Allah takdirkan memiliki jasmani yang lemah, yang kecil. Bahkan Allah terkadang memberikan, menganugerahkan umur kepada kita itu sangatlah pendek. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya berkata bahwa sesungguhnya umurnya umatku sekitaran antara 60 dan 70. Dan di lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, sangat jarang ada yang melewatinya. Maksudnya antara 60 dan 70. Kalaupun ada, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun ada melewati 70, saat dia beribadat belum tidak terlalu maksimal, sebab pasti sudah dipastikan jasadnya, kesehatannya sudah mulai berkurang. Jamaah dimuliakan Allah, kalau kita bandingkan dengan jasad kita, tubuh kita ini dengan kaum-kaum yang terdahulu, maka boleh jadi pasti kita akan minder, kita akan merasa cemburu bahwa ternyata mereka kaum-kaum terdahulu sangatlah kuat untuk beribadah. Wajar mereka mempunyai amal-amal soleh yang banyak, karena umurnya panjang pun juga memiliki jasmani yang kuat dan besar. Sementara kita, jasad kita, tubuh kita ini kecil-kecil dan lemah-lemah, sementara pun juga terkadang umur kita ini pendek. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah, kalau kita ingin merenung kembali, taruhlah kita umur kita 60 tahun, Allah takdirkan kita hidup di alam dunia ini 60 tahun. Tetapi 60 tahun itu tidak maksimal kita laksanakan untuk beramal saleh. Coba kita kurangi antara jarak kita anak-anak sampai akil balik, kurang lebih 15 tahun kita pakai untuk di masa-masa anak-anak kita yang belum diwajibkan untuk beramal saleh. Berarti sudah tinggal 45 tahun. Kita kurangi lagi daripada aktivitas kita. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun kita mengenyam pendidikan. Mungkin dalam proses mengenyam pendidikan belum kita maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah. Berarti sudah kurang lebih 35 tahun tersisa. Kalau kita kurangi lagi daripada aktivitas tidur kita, makan dan bergaul, mungkin bisa jadi hampir sekurang-kurangnya mungkin barangkali 5 tahun saja yang kita maksimalkan untuk beribadah, itu pun belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman di belakang Allah, patutlah kiranya kita getar-getir, patutlah kiranya kita merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal ibadah soleh kita ini belum seberapa dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul jasad kita ini pendek, jasad kita ini adalah lemah, umur kita ini pendek-pendek, tetapi janganlah berkecil hati. Ternyata di balik daripada kelemahan dan kekurangan yang Allah berikan kepada kita, ternyata di sisi lain, karena lantaran kita termasuk umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan nabi-nabi yang lain, maka pun kemuliaan itu tersemat kepada umatnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak amalan-amalan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan untuk kita laksanakan bagi kita yang lemah jasadnya, lemah badannya, pendek umurnya, singkat kehidupan kita di alam dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan banyak sekali amalan. Jikalau kita amalkan, insyaallah walaupun kita lemah, walaupun umur kita ini pendek, insyaAllah dengan amalan-amalan itu kita akan mendulang pahala yang besar di sisi Allah, yang sehingga pahala itu memicu dan memancing rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan, tetapi rasa-rasanya kalau kita sampaikan amalan-amalan tersebut, rasa-rasanya pasti kita tidak akan mampu untuk penuhi atau kita mampu untuk melaksanakan semuanya itu. Tetapi sekira-kira tentunya sebagai hamba Allah yang menginginkan pahala yang besar di sisi Allah, tentunya kita harus memaksimalkan paling tidak 1, 2, atau 3 amalan yang harus menjadi amalan andalan sepanjang hidup kita. Karena bisa jadi kita tidak akan mampu melaksanakan seluruh amalan yang telah dicontohkan Nabi, tetapi paling tidak kita maksimalkan, kita tentukan ada 1, 2, atau 3 amalan khusus
untuk kita andalkan menjadi amalan-amalan kita sepanjang hidup kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ada beberapa amalan yang insyaallah ketika kita amalkan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di antaranya adalah ada satu pahala amalan yang di mana malaikat itu bingung untuk mencatatnya. Bayangkan jemaah dimuliakan Allah, ada amalan yang ternyata dua malaikat yang bingung untuk mencatatnya. Artinya apa? Saking luar biasanya amalan ini, sampai-sampai malaikat bingung, kebingungan untuk mencatat pahala tersebut. Apa itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah kalimat zikir kepada kita bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca kalimat ini, maka turunlah dua malaikat yang senantiasa ingin mencatat pahala kalimat tersebut. Tetapi saat dia mendengarkan kalimat tersebut dibacakan, dua malaikat ini kebingungan sampai-sampai dia pergi melapor kepada Allah, berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, kami mendengarkan hambamu di bumi, di dunia, mengucapkan sebuah kalimat yang saat kami ingin mencatatnya, kami bingung. Harus kami catat bagaimana, ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, padahal Allah Maha mengetahui, Allah sudah tahu, tetapi Allah tetap mempertegas bertanya kepada malaikatnya, "Kalimat apa sih yang hambaku ucapkan, wahai malaikat?" Apa kata malaikat? "Ya Allah, hambamu di dunia mengucapkan, 'Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azim sultanik.'" Sering kita baca di setiap akhir-akhir daripada khutbah yang dibacakan oleh khatib. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca kalimat ini satu kali, maka membuat malaikat kebingungan untuk mencatatnya, sampai-sampai dia datang melapor kepada Allah, dan Allah pun juga berfirman kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, catatlah apa yang diucapkan hambaku dan tangguhkan saat nanti bertemu denganku, maka saya Rabbnya yang akan membalasnya." Bayangkan jemaah dimuliakan Allah, kalimat yang sangat pendek tetapi ternyata membuat dua malaikat bingung untuk mencatatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tangguhkan catat kalimat tersebut, maka kemudian nanti saat dia bertemu, saya Rabbnya yang akan membalasnya." Maka hafalkan jemaah dimuliakan Allah kalimat ini. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, amalan yang singkat tetapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada satu kalimat yang di saat kita ucapkan hampir lebih daripada 30 malaikat yang berebutan untuk mencatatnya. Ada hampir lebih daripada 30 malaikat yang ingin berebutan mencatatnya. Apa itu? Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini bangkit daripada rukuknya, i'tidal. Rasul mengucapkan, "Sami Allahu liman hamida." Lantas ada di belakang daripada makmum mengucapkan, "Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi." Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek. Maka selesai solatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertanya, "Siapakah yang membaca kalimat tersebut?" Maka orang tersebut berkata, "Saya, ya Rasulullah." Lantas Nabi tersenyum, berkata kepada para sahabatnya, "Ketahuilah, hari ini saya melihat ada kurang lebih daripada 30 malaikat
yang berebutan untuk mencatat pahala kalimat tersebut. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Maka jemaah dimuliakan Allah, lemah badan ini, pendek umur ini, maka setiap kita melaksanakan salat berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, kita ucapkan segera Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Maka saat itu pula ada lebih daripada 30 malaikat yang berurutan untuk mencatat pahala tersebut. Yang terakhir zaman dimuliakan Allah, yang ketiga amalan yang ketika kita baca walaupun lemah jasad ini, pendek umur ini, tapi insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Siapa di antara kalian yang bisa melaksanakan atau melakukan kebaikan 1000 kebaikan di dalam satu hari? Maka ada sahabat yang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami mampu melaksanakan 1000 kebaikan di dalam satu hari ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, ada caranya, ada jalannya kita mampu melaksanakan 1000 kebaikan dalam sehari. Walaupun menurut kita ini tidak mampu kita laksanakan, inilah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi. Apa kata Rasul? Cukuplah engkau ucapkan tasbih 100 kali kepada Allah. Subhanallah. Kita bertasbih 100 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kalian bertasbih 100 kali, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kalian 1000 kebaikan, dan Allah pun juga menghapuskan 1000 kesalahan. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lemah badan ini, pendek umur ini, tetapi jangan membuat kita putus dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita berputus asa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan ternyata di balik kelemahan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah pun juga kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqamahan kepada kita, sehingga insya Allah kita mampu melaksanakan seluruh nilai-nilai penghambaan di sisi Allah, walaupun jasad ini sangatlah lemah, walaupun umur ini terkadang pendek, tetapi insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan seluruh amal-amal soleh yang dengannya insya Allah memancing dan memicu datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kunci masuknya kita ke dalam surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعنا وإياكم بما في من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.